yang setia tulis padamu. Kebelakangan ini, buli cyber semakin berleluasa, terutama selebriti. Penyanyi dan juga pelakon Amira Osman berkongsi pernah menjadi mangsa buli cyber ketika beliau dimasukkan ke hospital tahun lalu. Amira Osman, hari ini adalah majlis kempen Stop Cyber Bully. Kongsikan sedikit kempen pada hari ini. Kita sebenarnya nak beritahulah kepada mereka yang suka buat cyber bully ni untuk hentikan. Kerana kita tak tahu apa yang kita komen dan kita bully mereka ni memberikan impak negatif pada hidup mereka. Mungkin di antara mereka ada yang depressed, mental illness, yang mana ianya memang sangat-sangat harmful, bukan kepada diri dia je dan melibatkan juga keluarga dia. Jadi kita sebenarnya nak bagi pendekatan ataupun nak beritahu kat orang ramai untuk berhati-hatilah sebelum anda memilih untuk tulis dan post. Fikir-fikirlah dulu kan. Kita pun ada keluarga, kawan-kawan. Jadi janganlah buat orang tak baik. Bulan-bulan baik ni lagi kan, kalau boleh henti kan. Kita tengok bulan-bulan baik ni lagi banyak kan orang mengecam sana sini kan. Rasanya pun rasa sedih dan disappointed lah. Sebab di bulan yang sangat-sangat baik ini, seharusnya kita luangkan masa kita kepada benda-benda yang manfaat lah kan. Jangan duk cari salah orang je. Beringatlah ketika anda menuliskan sesuatu. Bukan itu sahaja, tadi pun Amira sempat berkongsi. Amira pernah menjadi mangsa cyber bully kan, masa ketika isu yang you dimasuk ke hospital, kaki you koyak disebabkan oleh senaman. Tapi ada orang tulis katanya, oh itu sebab gara-gara makan pilah apalah. Jadi apa yang Amira boleh katakan apabila menjadi mangsa cyber bully? Waktu tu saya tak boleh bangun, saya tak boleh bergerak langsung selama 6 hari. Saya semayang pun dalam keadaan baring. Saya sangat-sangat tertekan lah waktu tu dengan tak boleh nak keluar, tak boleh nak kerja, terbaring ke hospital. Bila saya baca, memang betul-betul kacau tau kepala saya. Saya macam jadi stres, saya rasa nak demam. Perkara-perkara ni tak seharusnya terjadilah. Kadang-kadang kita kena fikir tau, orang ni dah lah sakit, kita kutuk-kutuk dia lagi, entah-entah daripada sakit kaki boleh sakit benda lain kan. Jadi perkara-perkara macam ni sedih lah. Merasa orang-orang kita ni seharusnya memberi sokongan. Tapi kenapa korang hentam? Kalau korang tak tahu sesuatu cerita, seeloknya jangan cakap sebarangan. Tak baik kan? Adakah ia sedikit memberi kesan kepada Amira Osman? Saya bersyukur dan bernasib baiklah kerana saya ada family yang menyokong. Waktu saya memang down sangat-sangat lah masa tu kan. Tapi family saya keep on cakap lah macam tak apalah, sabar lah kan. Kita jangan tertin lah orang-orang ni, nanti lebih teruk keadaannya kan. Apa yang saya belajar, kalau saya stres, saya akan luahkan, terutama keluarga terdekat lah. Jangan simpan dalam hati, kerana saya percaya bila kita simpan sangat-sangat ni, nanti akhirnya akan makan diri kita lah. Bukan itu saja, kita tahu yang Amira dah keluarkan lagu baru iaitu Surat Akhir. Jadi macam mana dengan kerjaya Amira? Katanya lama juga Amira tak keluarkan lagu. Ramai yang bertanya-tanya, cakap Amira ni macam dah tak nak keluar lagu ke, tak nak menyanyi dah ke? Jadi apa yang Amira boleh katakan? Memandangkan saya dah 2 tahun tak keluar lagu, alhamdulillah akhirnya saya keluar juga. Saya pun risau juga, takut jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, orang pun dah lupa kan. So far saya dah berjumpa dengan lagu yang bersesuaian dengan saya. Saya memang berharap lagu ini ada rezeki yang luas, yang besar, memandangkan saya dah lama sangat tak keluar lagu kan. Sebenarnya saya bukanlah senyap, saya masih lagi berada di dalam industri. Tapi insyaAllah tahun ni sebenarnya saya memperlahankan karier lakonan. Saya betul-betul nak fokus pada nyanyian lah. Saya memang harap anda semua menyokong lagu saya, kerana saya pun excited nak share sebab dah lama tak keluar lagu ni kan. Tapi insyaAllah lah, mudah-mudahan lagu ni melekat dekat hati korang semua.